channel ni, sebab tu jangan lupa subscribe, jangan lupa like. Okey, tekan like button. Kalau boleh share dekat kawan-kawan you supaya dia orang pun subscribe saya, support saya ya. Okey, hari ni saya nak buat Shopee haul. Okay. Ada pasal tu ada yang satu minggu, okay. Ada yang dah 3 hari, ada yang baru dapat. Okay, sebab tu saya terus buat. Dia memang pelbagai-pelbagai barang ya. Jadi kita start dulu yang kecil. Kita start yang kecil ya. I tak tahu yang ini apa. Okay, buka. Kita buka ya. Baru dapat. Dia benang tapi susah kan? Kita kat perempuan. Ha, ini kerja kita kalau nak buka ni. Dia macam ni. Nampak tak? Nampak tak? Ha. Okay, dekat sini saya akan letak nama kedai tu. Dia akan custom make juga tau. Kalau korang tanya, dia akan custom make juga. Okay. Saya suruh dia buat lebak. Jangan risau. Harga tak mahal mana pun. Okay, cantik kan? Comel. Comel. Okay. Dia keychain sebenarnya. Keychain. Tapi saya sukalah dia macam guna benang-benang tu kan. Ada kapas dia letak dekat dalam. Saya suka macam tu. Okay, lepas tu. Oh, dia ada bagi free gift. Okay, kita tengok free gift dia. Tapi ya, sebelum tu kita tengok yang ni. Okay, yang ni. Okay. Dapat jadi kan. Comelnya. Susah tau nak buat dia ni. Ada dua. Okay, nanti memang nak guna lah. Okay, kita tengok free gift dia. Ui, packaging dia cantik. Kita kena support small business ya. Saya pun buat small business. Okay, so siapa yang nak beli traditional punya clothing. Okay, traditional punya clothing boleh je. Okay, saya buka eh. Free gift dia keychain juga. Comel eh. Keychain dia. Kita pergi second parcel. Second parcel, okay. Parcel dia nampak je besar. Tapi sebenarnya tengok ni. Kecil ni je. Ni parcel earring. Saya beli parcel. Packaging dia cantik tau. Tengok tu. Packaging dia memang. Tengok dia guna kotak tau. Packaging dia guna kotak. Buka kotak dia. Huh? Wow, cantiknya. Cantik tau. Memang cantik. Okay, saya beli earring. Okay, ini earring pertama kita buka ya. Earring pertama. Nampak tak? Cantik sebenarnya tapi saya tak dapat nak fokus. Dia kena tekan lama-lama eh. Okay, seterusnya earring yang ni. Okay. Earring yang ni. Okay. Nampak tak? Nanti saya akan letak klip dekat sini tau. Okay. Lagi dua. Dia bagi free dekat saya. Okay. Nanti nak kemas dulu ni. Okay. Free dia. Dia bagi satu ni yang ni. Love. Okay. Dia memang dekat sini bawah tau. Saya dah. Dia love. Lagi satu pun dia. Okay. Love from mail. Jadi sebab saya beli dua, dia bagi gift dua. Tapi memang packaging dia tu memang cantik. Lepas tu harga dia pun boleh lah. Seterusnya yang ni. Okay. Yang ni. Yang ni saya rasa nail. Fake nail tau, fake nail. Saya tak pernah pakai fake nail tau. Tapi saya memang macam suka lah, suka nak pakai fake nail. Fake nail kan? Saya order fake nail tapi mask pula. Kita tengok je lah. Oh, dia guna kotak je mask. Tapi dalam fake nail. Okay, saya beli bubble. Okay. Lepas tu dia bagi free extra glue. Oh, dia guna glue yang ni tau. Yang macam lekat dulu. Lepas tu tampal je fake nail tu. Dia guna glue yang ni. Okay. Okay, saya guna saya beli dua sahaja. Dua sahaja. Cantik eh, dia punya dalam page dia tu memang ada banyak. Saya lock yang ni dalam live tau. Dekat Shopee kalau you pergi live, okay live. Dia orang akan jual knitwear bundle, dia orang akan jual epi bag. Okay, lepas tu dia orang akan jual crystal. Okay, banyak-banyak crystal, okay. Lepas tu ada juga yang jual pijamas. Okay, pijamas bukan bundle, memang pijamas baru.
ada yang jual macam kosmetik. Okey, ada yang jual ni. Ha. Okey, yang ini yang pertama. Okey, pertama dalam ni ada 12 pieces. Okey, 12 pieces. Okey, lagi satu. Ramai yang tak tahu kan Kiko suka apa? Kiko memang suka warna putih. Okey, warna putih dengan warna purple. Warna kegemaran saya, ya. Okey. Okey, yang ni 24 pieces. Ha, ni 24 pieces. Yang tadi yang mini tu 12 pieces saja. Okey. Okey, yang ni dia macam warna purple. Okey, dia macam shining purple eh, bukan matte. Bukan matte, dia shining purple. Okey. Ini ada dua warna tau, two tone. Ha, dua tone lah kan. Comel, cantik warna dia, tapi tak tahulah dia match dengan kuku saya ke tak. Apa-apa yang saya nampak warna purple, warna putih, mesti saya nak beli. Okay, next item adalah yang ini. Yang ini, kita tahu saya, ah, ini pijamas. Okay, ada yang peminat dress kan? Ah, saya peminat pijamas katun-katun tu. Ha, saya memang collection, buat collection banyak. Okay, ni nanti saya akan tunjukkan juga dekat sini. Harga RM10 saja tau. Saya beli dua helai saja ya. Oh, dia free. Satu helai ni free. Comelnya. Okay, tak apa. Kita tengok satu-satu ya. Okay, yang ni design dia. Design Mickey Mouse. Okay, Mickey Mouse. Macam ni. Kain dia sama macam beli dekat e-shop tu. Okay, kain dia sama. Tapi okey lah, worth it. RM10 sahaja. Okay, kalau beli dekat e-shop sekarang dan RM16 something. RM16, ada yang RM13. Ha, lebih baik beli yang ni je lah kan. Ha, dia memang seluar pendek tau. Seluar pendek. Tak adalah pendek. Mana? Sampai lutut. Ha. Okay, sampai lutut. Cantik kan? Ha, comel. Comel. Mickey ni comel. Warna dia pun warna macam krim. Okay. Baju dia pun. Okay. Baju dia lengan pendek juga. Okay. Lengan pendek. Okay. Ha, dia ada benang. Tapi tak apalah. Apa yang kita boleh expect. RM10 je. Potonglah benang tu. Janji tak ada yang koyak. Tak ada apa tu. Nak pakai dekat malam je kot. Nak pakai. Nak tengok apa kan. Ha. Okay. Kita ambil tu. Yang ni pun saya beli tau. Yang free tu, yang Mary tu, yang meow-meow tu. Meow-meow. Oh, seluar dia memang poo lah. Okay, banyak poo. Okay, banyak poo. Bukan satu dua, banyak poo. Memang kuning. Dalam lighting dia memang nampak terang. Tapi kuning dia tak adalah macam teruk. Macam dekat lighting ni tau. Kuning dia cantik. Okay, cantik. Kuning dia memang cantik. Tengok ni. Cantik. Okay. Belakang. Belakang semua macam ni. Depan macam ni tau. Ada tulisan poo. Kenapa poo dia jari macam ni? Takpelah. Ni free. Saya beritahu free. Saya tak beli. Okay, yang ni eh. Kain dia sedap tau. Kain yang tadi tu, dia macam kain satin. Oh, kain dia sedap. Brand Gucci tapi bukan ori eh. Okay, kain dia sedap. Kain dia sedap sangat. Ada pocket. Yang tadi tu memang tak ada pocket tau. I rasa ni memang agak mahal juga. Tapi seluar dia macam kecil. Okay, seluar dia agak kecil. Tapi kita tengok ah. Apa-apa yang tiga-tiga pijamas tu nanti saya pakai, saya akan post dekat sini. Okay. Seluar dia macam ni. Okay, seluar dia macam ni. Baju dia pun macam tu juga. Sama macam seluar, bukan macam poo tadi. Poo tu seluar dia full of poo. Lepas tu ada satu poo dekat depan eh. Yang ni seluar dengan baju sama pattern. Tapi kain yang ni lagi sedap. I rasa baju yang ni harga dia lain lah. Lagi agak mahal kot. Tapi sebabkan saya beli dua, dia bagi satu free. Last item. Okay, last item. Yang ni bag. Yang ni dia buat promotion RM99 itu. Bag tu ada sebenarnya lain. Tapi saya beli ni harga RM5 macam tu je. Yang harga RM5 sahaja.
Alamak, lupa pula nama dia. Mana Thailand? Apa dia? Tak terkeluar pula. I pun tak tahu. Okay, dia agak kecil. Okay, satu tapak tangan I. Bag dia. Okay. Untuk letak purse kecil lah. Okay, seterusnya I target nak beli purse kecil lah sekarang. Okay, purse kecil. Wallet kecil. Sebabkan kita kalau nak letak wallet besar, memang wallet panjang memang tak nah. Okay. Okay tau, body dengan harga RM5. Tebal. Okay, keras. Yang ni keras. Keras tau. Yang ni pun keras. Okay. Yang ni lock dia macam ni tau. Okay, tak boleh buka dah. Macam ni baru boleh buka. Okay, lock dia. Okay, dia tali dia jenis yang ni. Okay, tali dia jenis yang ni. Tapi macam mana nak pakai ni? Oh, okay, kena buka dulu. Okay, dah buka dah. Nak pasang tali ni. Oh, tali dia pasang macam ni tau. Masukkan dulu dekat sini. Sebab tu tadi dia dah macam connectkan dah tali tu. Tunggu sekejap, kita masuk. Alamak, nak pasang ni. First time. Tak, sebenarnya harga dia RM13 ke RM14. RM20. Nanti saya letak kat sini juga ya. Dia punya page semua. Okay. Oh, okay, dah pasang. Okay, dapat pasang dia macam ni tau. Kok dia. Okay lah, worth it kan. Harga RM5. Nak expect apa? Janji? Tak. Tak adalah. Dia macam tak keras, lembik. Okay, lock. Cantik tak? Cantik kan? Worth it kan? Memang worth it tau. Sorry, plastik tadi dia terbang tutup kamera saya. Okay, tengok ni. And next, warna grey. Ni pun sebabkan dia dalam plastik kan. Dia belakang dia macam ni. Ni pun, oh ada. Dalam dia ada permen bag. Dalam dia ada bag kecil. Okay lah, boleh letak apa-apa. Main thing, kita perempuan, lipstick, mascara dengan eyeliner ada. Okay, dia ada tali juga untuk bag besar ni. Tali dia, oh pasang tepi. Tali dia pasang tepi. Okay, tali dia pasang tepi. Senang je pasang tali ni. Tapi pasang tali tadi yang macam susah sikit. Bukan susah, leceh lah dia punya kerja tu. Dah pasang tu bukan kita nak tanggalkan kan. Sebab tu tak apa, no problem. Okay, dalam dia, kain dia okay. Agak keras juga bag dia. Tak lembik. Okay, ada ni. Okay, ruang dia besar. Dengan harga tu, bag ni ada warna hitam dengan warna kelabu saja. Bag tadi yang ni ada warna hijau, warna merah dengan warna hitam rasanya. Dengan warna yang ni. Okay, saya suka warna ni, saya beli yang ni lah. Sebab dia macam warna nude-nude sikit kan. Okay, saya tunjuk. Banyak sangat okay kan saya ni. Okay, lagi sekali. Kita jumpa lagi next video. Jangan lupa subscribe, like. Okay, bye-bye.